cari tempat duduk, nanti bisa isi dulu di depan. Saya juga or so when you spot that. Hallelujah. Wow. God is good. God is good. Hallelujah. Itu banyak yang datang. Wow. Thank you, Jesus. Wow. Saya juga menyapa saudara yang ada di online. Hai dok, berapa orang pemirsa hari ini kita? Mungkin itu juga yang online. 4 orang. Haleluya. Berarti semua banyak ke gereja ya. Haleluya. Masih ada yang di luar. Kita mengundang semua untuk masuk ke dalam. Pak, Allah mau bina terkawan. Kita mau naikkan pujian yang luar biasa buat Tuhan, amin. In the Bible, we will look at faith on the air, amin. Gue ikut online di luar ya. Gue ke api ya. Yes, mari kita. Saya undang semua, Pak. Saudara untuk bangkit berdiri. Pak, kalau mau berdiri. Haleluya. Haleluya, kita mau berdoa. Kita sampai nanti. Mari kita berdoa. Selamat siang Bapak. Terima kasih kalau kami boleh hadir lagi pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul di hari yang spesial ini Tuhan. Seperti biasanya hari Minggu adalah hari yang spesial Tuhan. Karena kami datang bersama-sama Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersama seluruh jemaat GKK Tuhan, kami ucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan. Tuhan mau tibakan mereka dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita sekali lagi. Oh,
Haleluya. Haleluya, victory. Haleluya, my side. Haleluya, that's I do bear in my pride. Alles wat adem heeft, daar voor ons te bieden. Help de house en zing huis. Naar de hemel dat u leeft, u hebt de hoogste plaats. En u hebt allemaal, wat alles in dit huis. Aduhkan berkat-Mu,
kecil. Tapi saya bilang maksud saya adalah panas di dalam Tuhan, amin. Roh dan spirit kita ada di dalam Tuhan, amin. Karena bagi Tuhan bukan ada mustahil, amin. Itu yang menjadi tema kita, gereja kita tahun ini. Dia adalah miracle maker. Dan dia akan melakukan segala sesuatu untuk Anda. Bukan kekuatan kita. Because it's only because of Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Thank you Jesus. Kami siap untuk memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Amin. Terima kasih. Thank you Jesus. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh Tuhan. Thank you Jesus. Semuanya
possible to Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk penyanyi-Mu Tuhan. We sing it one more time for you Jesus. Itulah, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakan-Nya. Bagi Tuhan. Kuasamu yang sempurna.
percaya Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, karena Engkau Tuhan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika kami berdoa Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami berdoa, ketika ku 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 berdoa, mujizat itu nyata. Satu yang kami percaya, Amen. Kami hanya perlu percaya memang Tuhan. Amen. Dan mujizat akan terjadi atas hidup kami. Sure, kami harus melakukan bagian kami Tuhan. Tapi kami juga butuh percaya kepada Engkau. Dan biarkanlah ketika setiap kami berdoa Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau sudah memberikan. Mujizat itu nyata dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk kesempatan pada siang ini Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu Pastor juga sudah. Saya nggak perlu kenal ya, udah biasa lihat ya. Kita perlu sebut namanya lagi ya, kalau kita tahu semua. Jadi saudara semua yang hadir dari jauh-jauh dari Eindhoven. Wow, sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran saudara. Dan juga ya semua pastor yang sudah hadir kemarin tuh. And also in our positive areas like Pastor Arin, Sister Echo. Ya, kita siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya kelar berbesar terbaik. Persembahan kita minggu lalu adalah sebesar 207.5%. Kita memberikan yang lebih lagi, amin. 250 ya. 25. Ada 300. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami senang bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau enggak pernah sejauh itu Tuhan. Tapi kau hanya sedekat doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami diberikan kesempatan untuk lagi memberikan persembahan Tuhan. Biarkanlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan namamu Tuhan. Dan berkati juga yang mengelolanya Tuhan. Berikan mereka juga hikmat Tuhan. Thank you Jesus. Kami siap untuk memberi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. And it will come back to you. Good measure, pressed out, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed out, shaken together, and running over. Give. You give it to the Lord. Give it love, give it faith, give it joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude.
to you. When you give to the Lord. From your heart, give your best. Give out to God, and you will be blessed. Don't be stingy, don't be tired. Jadi bukan hari Minggu yang biasa. Karena spesial apa sih kalau di Sumbar? Karena saya rasa semua sudah tahu kita berulang tahun yang ke 33. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau dengar juga dulu ucapan-ucapan. Selamat ulang tahun. Dari juga mereka yang juga menyayangi kita. Ada penghenti kamu sahabat. Walaupun mungkin tidak bersama-sama dengan kita. Kalau sok sukses ini dia sama kan. Tapi juga mereka rindu. Masih pelan memberikan selamat untuk kita. Haleluya. Status di sekai panom. Haleluya. Silakan kita akan putar video yang pertama. Ayo kamu hanya satu video. Di kesempatan yang istimewa ini, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-33 Gereja Kasih Kristus Nederland. Untuk sampai pada hari ini, tentulah tidak mudah bagi gereja, Bapak Gembala, dan juga jemaat. Tetapi satu hal yang kita percaya, sepanjang itu pula, perlindungan dan pembelaan Tuhan selalu menyertai. Terus mendoakan gereja, Bapak Gembala, serta jemaat. Semakin semangat menghadirkan karya Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang selalu setia bergandengan tangan melayani Tuhan. Akhir kata, saya akan menutupnya dengan berpantun. Pansehat makan bihun terputus-putus. Pohon jamur bukan pepaya. Selamat ulang tahun gereja kasih Kristus. Tambah umur makin berkembang. Ini kekutu di atas dahan. Pada meja dari tempat.
surga. Mari bersyukur kepada Tuhan di ulang tahun gereja yang ke-33. Sekali lagi, Dirgahayu Gereja Kasih Kristus yang ke-33. Tuhan memberkati. Amin. Saya rasa semua tahu ya siapa tadi ya. Ada belum tahu? Saya tadi nggak mau kenalin karena saya rasa semua tahu deh. Siapa itu? Ibu gembala kita mungkin bagi tamu-tamu ya. Ibu gembala, istri dari Pak Riki, Ibu Yulianti. Ibu Yulianti. Sangat menyayangi kita semua, men. Oke, yang kedua ada gembala jemaat juga dari JPCC Jakarta. Ibu ucapkan selamat ulang tahun yang ke-33 buat Gereja Kasih Kristus di Belanda. Para Bapak Pendeta Rigi Nonton dan semua tim pengembalan yang ada dan juga para jemaat Gereja Kasih Kristus, saya ingin mengucapkan selamat. Apa yang Tuhan lakukan di antara kalian merupakan hal yang luar biasa. Tuhan yang sudah memulai sesuatu yang baik 33 tahun yang lalu, Tuhan yang sama yang akan terus memimpin, menghibur kalian dalam masuki masa yang akan datang. Salah satu rahasia daripada umur panjang adalah mengetahui mana yang harus kita rubah dan mana yang harus kita pertahankan. Kalau kita merubah apa yang seharusnya kita pertahankan, kita akan kehilangan identitas. Kalau kita mempertahankan apa yang seharusnya kita rubah, maka kita jadi irrelevant atau tidak lagi menjadi relevan. Untuk bisa terus berbuah banyak, untuk bisa terus menjangkau generasi sekarang ini, saya berharap agar kalian terus takut akan Tuhan dan terus hidup mencari tuntunan daripada Roh Kudus sehingga hikmat Tuhan bisa kalian dapatkan, sehingga kalian tahu mana yang perlu kalian pertahankan dan mana yang perlu kalian rubah, sehingga Gereja Kasih Kristus bukan hanya sekedar bertahan tapi bisa terus berkembang dan berbuah lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi selamat dari saya Jeffrey Rahmat untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tadi Pak Jeffrey Rahmat dari Jakarta Peace Community Church. Yang ketiga, Shalom. Saya Sulawesi dari Indonesia dan saya ucapkan selamat ulang tahun ke-33 untuk Pastor Riki, Tuhan Tuhan dan semua jemaah yang diberkati Tuhan. Senang sekali. Saudara, hari-hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting. Dengan dalam kondisi dunia sedang digoncang dalam Tuhan, dan banyak masalah sedang terjadi dibohongkan oleh Tuhan. Ternyata gereja juga mengalami hal yang sama. Rakyat dan soal gereja. Kalau kita membaca, kita akan ada dua. Cuma buatan dengan pihak yang mengatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu akan digoncangkan. Bahkan kita berani, ibu sekali lagi, supaya saya nyatakan apa yang tidak digoncangkan. Jadi pada hari ini, ada kami berbicara seperti gereja, dan kami berbicara puji Tuhan, artinya Tuhan berbicara di gereja ini dan Tuhan mau gereja ini diberikan, gereja ini dipulihkan, mengalami kemegahan yang melebihi dari kemegahan semua. Demikianlah yang kita harapkan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini? Yang satu, bersyukur Anda masih ada di gereja ini, bersyukurlah karena artinya Anda termasuk orang-orang yang tidak terpercaya. Bersama-sama dengan Pastor Kiki dan Tuhan, mari berhubung kembali. Miliki kesahatian, miliki kesepakatan, melangkah bersama bagi kemuliaan Tuhan. Dan ingat, yang kedua, apa yang Tuhan katakan, kemegahan rumah ini, rumah Tuhan, gereja Tuhan, dituliskan di kitab hadir, akan melebihi kemegahan kesempurnaan. Dunia seperti apa, pada akhirnya kan jauh lebih baik. Jadi tema miracle maker itu berkumpulan. Ini satu kepastian yang Tuhan inginkan agar gereja ini menjadi berkat. Yang kedua, tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat yang dikuatkan ini. Perintah dari Bapa kepada para malaikat dinyatakan pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, pastikan gereja ini membawa kemuliaan bagi Bapa di surga. Dan yang kedua, gereja ini pastikan menjadi berkat, membawa damai sejahtera
di Belanda, di Eropa, dan di seluruh dunia kepada setiap manusia yang berkenan kepadanya. Kalau itu terjadi, nama Tuhan akan dimuliakan dan kita semua akan mengalami kebahagiaan dan kemewahan. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-33 yang saya bersyukur, saya bersenang sebagai sahabat semuanya. Salam dari Indonesia. God bless you. Saya rasa mungkin tadi ada yang nggak mengerti karena bahasa Indonesia ya. Nanti bisa minta dari Pak Riki mungkin video ini. Nanti translate ya, sama Tante Al. Ya mungkin kan, tapi intinya mereka mengucapkan selamat ulang tahun. Kita harus bersehati sebagai satu jemaat. Dan juga mempunyai kepekaan. Terima kasih. Nanti selebihnya kalau ada yang kurang tarik ya. Thank you Jesus. Haleluya, shalom. Haleluya, shalom. Shalom, haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Nice to hear. Selamat datang bagi saudara-saudara yang hadir saat ini. Juga selamat beribadah bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah kita melalui online. Dan saya harap kita semua yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Dalam keadaan baik-baik. Sehat-sehat. Haleluya. Tetap semangat. Enthousiast blijven. Dan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-33 tahun. Dan sebagai hambanya yang dipercayakan Tuhan untuk memulai gereja Indonesia pertama di negeri Belanda. En als dienstkerk die toevertrouwd is om deze eerste Indonesische kerk in Nederland te beginnen. Artinya pertama di sini adalah gereja yang memakai bahasa Indonesia tanpa diterjemahkan saat itu. Betekent dat het eerste Indonesische kerk was die 13 jaar geleden is beginnen zonder vertaling, dus alleen Indonesisch. Mulai dari puji-pujian sampai firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Dus beginnen we vanaf de lofzang tot en met het woord is dat in het Indonesisch geweest. Jadi seluruh ibadahnya dalam bahasa Indonesia. Dus de hele dienst werd in het Indonesisch gehouden. Dan memang saya tahu ada juga gereja-gereja Indonesia Belanda di negeri Belanda ini. En ik weet dat er ook Indonesische Nederlandse kerk op dat moment hier in Nederland waren. Tapi hampir 85% mereka memakai bahasa Belanda. Maar 80% die gebruikten toch de Nederlandse taal. Jadi saya dipercayakan Tuhan hanya untuk bahasa Indonesia saja saat itu. Op dat moment heeft de Heer mij toevertrouwd om alleen in het Indonesisch te beginnen. Dus sekarang puji Tuhan, kita mulai dua bahasa. Hebben we in twee talen? Ya, dua bahasa, bahasa Indonesia dan diterjemahkan. Dus nu is het twee talen. Indonesisch wordt gesproken en wordt vertaald naar Nederlands. Tujuannya karena ternyata ada orang Indonesia yang menikah dengan orang Belanda. Met het doel dat er Indonesische mensen zijn die getrouwd zijn met een Nederlandse persoon. Atau juga anak-anak mereka tidak bisa berbahasa Belanda. Of dat hun kinderen bijvoorbeeld geen Indonesisch kent. Atau juga tidak bisa Nederlands kent. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Of Indonesisch kent. Jadi sebaiknya diterjemahkan. Dus het is ya het beste zeg maar dat het vertaald wordt. Bahkan guru sekolah minggu kita yang pertama adalah ibu mertua saya, Ibu Nini. En de eerste zondagsschoolonderwijzeres was mijn schoonmoeder. Itu pertama-tama cuma ada dua murid. En in heel in begin waren er maar twee leerlingen. Puji Tuhan. Praise the Lord. Dan saat itu makin bertambah. En op dat moment groeide het alleen maar meer. Dan sebelum saya lupa. En voor ik het vergeet. Untuk ini saya mau berterima kasih sekali untuk setiap saudara yang telah membantu untuk acara hari ini. Dus voor ik het vergeet wil ik iedereen dank zeggen die hebben geholpen om dit programma zeg maar mogelijk te maken. Ruangan yang cukup padat ini sempit, haleluya. Dus best wel een ruimte die wat klein is en best wel nauw. Beda dengan kita yang di atas. Het is heel anders als toen we boven waren. Terima kasih untuk suster Anneke yang sudah ngedekor ini. Terima kasih untuk tim musik. Dank u wel voor het muziekteam. Haleluya. Tim Asya. Haleluya. Dan tim multimedia. Itu termasuk dan gamer. Dan betekent de gamer. Zoom, kameramen. Terima kasih. Dan tim PAPE. Bukan PAPE. Jadi yang panel itu. Dus degene die mengpaneel bedient.
lupa saya mau terima kasih sama ini bukan tim tapi kesadaran sendiri. Dus ik wil ook niet vergeten om dank te zeggen. Dat is niet een team maar ook mijn eigen bewustzijn. Yang angkat tangan bangku dan meja-meja. Kita yang belum tahu kita harus ubah ini apa namanya tadi. Tadi ada meja-meja bangku harus kita ambil dari ujung jadi ya seperti ini. Dus alle stoelen zeg maar, dus als we hier binnenkomen dan staan er zo honderd tamen alle stoelen mee, dus we moeten alles wegbrengen en hier nieuwe stoelen inzetten. Dan nanti kalau kalian pulang mereka juga kerja keras. En als u straks allemaal naar huis gaat dan zullen zij ook hard werken. Untuk mengembalikan ke tempat asal usul dari meja dan bangku ini. Om alles dus weer terug te zetten zoals het zeg maar hoort, zoals we binnenkwamen om al die banken en tafels terug te zetten. Sekali lagi terima kasih Tuhan berkati. Nogmaals dankjewel, God zegen. Tadi sempat saya uraikan sedikit singkat mengenai Gereja Kasih Kristus. Net saya kort even uitgelegd over Gereja Kasih Kristus. Dan saya percaya Gereja Kasih Kristus boleh ada hingga sampai saat ini. En ik geloof ook dat Gereja Kasih Kristus hier mag zijn op dit moment. Bukan karena gagah kuat kita. Niet door eigen kracht en geweld van ons. Tapi oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Alleen door de genade en de goedheid des Heren. Dan kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini sampai 33 tahun. En als we hier zijn, zoals we hier nu zijn, tot en met 33 jaar. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan juga. Dat is alleen door de goedheid en de ja, de genade van de Heer alleen. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan saya sebagai gembala jemaat secara pribadi. En ik als herder van de voorganger persoonlijk. Dan atas nama istri saya Julianti. En ook namens mijn vrouw Julianti. Ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wil ik ook heel veel dank uitspreken. Kepada seluruh jemaat. Aan de hele gemeente. Para pengerja. De werkers. Pengurus. De bestuur. Juga diaken. Diaken. Yang masih ada bersama-sama dengan kami berdua. Die nog samen met ons is. Dan sebagai bukti bahwa kalian telah menunjukkan kesetiaan kalian kepada kami. En als bewijs heeft u uw trouw al laten zien aan ons. Dan juga kesetiaan kalian kepada Tuhan. En ook uw trouw getoond aan de Heer. Kami tidak bisa membalas akan kebaikan kalian. We kunnen de goedheid van u niet vergelden. Dan biarlah Tuhan Yesus yang siap membalas dengan upah yang setimpal. Maar mag de Heer Jezus het zeg maar allemaal vergelden met een beloning die in balans is. Dengan kesetiaan kalian semua. Met de getrouwheid van u allen. Dan tak lupa juga untuk pendeta Otto Utapea. Dan vergeet ook niet untuk onze broeder Otto Utapea. Yang sudah hampir 20 tahun lebih kita bersahabat. Die waar ik al bijna 20 jaar lang een vriend bij ben. Dengan saya secara pribadi walaupun dengan jemaat. Dus met mij persoonlijk en ook met de gemeente. Sebabnya Pak Otto pun banyak mengetahui seluk-beluk gereja kita. Dan Pak Otto die kent ook de in- en uit van de kerk. Bahkan saya percaya beliau ini bukan sekedar tamu lagi untuk gereja kita. En ik geloof ook dat hij niet zomaar een gast is hier in deze kerk. Tapi dia juga bagian daripada Gereja Kasih Kristus. Hij is ook werkelijk een deel van Gereja Kasih Kristus. Dan begitu juga dengan pendeta Ariko. En zo ook met onze goede voorganger Ariko. Yang baru beberapa tahun ini juga menjadi sahabat. Die ook de afgelopen jaren ook een goede vriend is. Yang banyak membantu Gereja Kasih Kristus dalam banyak hal. En ook Gereja Kasih Kristus helpt in vele dingen. Itu saya bersama istri mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian berdua. En daarom zeggen mijn vrouw en ik ook ja, heel veel dank aan jullie tweeën. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya bilang pendeta Ariko termasuk istrinya juga. En als ik zeg ja, Ariko termasuk inclusief zijn vrouw. Istrinya itu mantan gereja kita loh. Amin. Oke, baik. Puji Tuhan, saya lihat di sini ada Stevie yang sudah bersama-sama kita setelah melakukan pergumulan yang luar biasa. Dan als ze een buitengewone strijd heeft geleverd. Puji Tuhan dia hadir pada saat ulang tahun gereja kita. Prijs de Heer dat ze aanwezig is op onze verjaardag van de kerk. Dan saya lihat juga ada yang baru pertama kali datang. En ik zie ook mensen die voor het eerst hier aanwezig zijn. Ja. Terima kasih kalau sudah datang, tolong bangkit berdiri. En dankjewel dat u hier aanwezig bent. Wilt u even opstaan, degene die van eerst zijn? Kali saya mau tanya datang dari mana gitu. Ik wil vragen van waar kom je vandaan? Oh, ik kom uit Voorburg. Uit Voorburg. Dankjewel. En ik kom uit Den Haag. Tolong kiri kanan jabati tangan dong bilang selamat datang. Welkom. Supaya mereka merasa welkom. Ada kelewatan enggak saya? Ada niemand overgeslagen? Tadi yang dibilang Eindhoven itu dari Eindhoven Tom ya. Nah, van toen net werd er iemand uit Eindhoven, daar hebben we het over Tom gehad. Ah, ja, begitu.
kasih juga untuk Fanny, anak dari istri saya juga hadir saat ini. Thank you all, Fanny. Ini juga surprise, tadinya bilang gak bisa datang, tiba-tiba dia nongkrong. Terus untuk closing, saya kira sudah lihat sini kong kau, my name is Isudo Toh. Baik, saya akan langsung masuk dalam pengumuman. Goed, dan zal ik verder gaan met de mededelingen. Tanggal 5 Juni hari Rabu. Dus 5 Juni op de woensdag. Kita ada acara ATM. Dan hebben we een ATM dienst. Nah, ini ATM bukan uang mesin ya. En ATM is hier niet de geldmachine. Tapi ini ATM singkatan acara tengah minggu. Maar dit is de afkorting van acara tengah minggu, dat betekent de doordeweekse dienst. Banyak begini, apa nih ATM gitu? En heel veel mensen die vragen altijd, wat is dat toch die ATM? Indonesia suka dengan singkatan-singkatan, jadi saya pakainya acara tengah minggu. Indonesia houdt alleen van allerlei afkortingen, dus we hebben dat door de weekse dienst zeg maar als ATM afgekort. Tapi ATM kita melalui Zoom meeting. En dat is via de Zoom meeting. Jam setengah 8. Om 7:30. Dan kali ini. En deze keer. Pendeta Otto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Zal broeder voorganger Pak Otto dit woord van God delen. Sekaligus malam terakhir sebelum beliau berangkat menuju Jerman. En dat zal ook de laatste avond zijn dat hij onder ons is, want dan zal hij vertrekken naar Duitsland. En dari Jerman dia kembali ke Amerika. En vanuit Duitsland zal hij op een gegeven moment weer terug gaan naar Amerika. Hari Minggu tanggal 9 Juni. En de zondag 9 juni. Kita adakan perjamuan kudus. Zullen we een heilige avondmaal hebben? Ya tadinya mestinya minggu pertama tiap bulan, tapi karena ada acara ini. Maar dat zou eigenlijk altijd de eerste zondag van de maand moeten zijn, maar omdat we vandaag dit programma hebben. Jadi kita pakai untuk acara celebration baru minggu depan perjamuan kudus. Dus deze dienst is een viering en dan volgende week zullen we een heilige avondmaal hebben. Sebenarnya kita persiapkan diri kita untuk masuk di perjamuan kudus minggu depan. En daarom gaan we ons voorbereiden om volgende week ook het heilige avondmaal in te gaan. Dan kalian mengikuti ibadah kita melalui online, tolong siapkan roti dan anggurnya di rumah masing-masing. En degene die online meedoen, help eventjes om zelf je brood en wijn voor te bereiden. Mari kita berdoa. Laten we gaan bidden. Persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. En onze harten voorbereiden om het woord van God te ontvangen. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus. Vader in de hemel, de naam van de Heer Jezus. Saat ini kami mau datang dengan segala keberadaan kami dan kerendahan hati kami. Op dit moment willen we komen in alles om onze omstandigheden met een nederig hart. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Want wij weten, Heer, U bent onze overweldigende, buitengewone God. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hingga sampai saat ini oleh karena kasih dan anugerah. En als wij hier zijn, zoals wij hier nu zijn, Heer, tot op dit moment, dat is alleen door uw genade en uw liefde alleen. Bahkan Kau izinkan kami, layakkan kami untuk merayakan 33 tahun gereja kasih Kristus. En u staat ons toe, Heer, u maakt ons waardig, Heer, om dit 33 jaar van gereja kasih Kristus te vieren. Tuhan, ini gerejamu, Tuhan. En Heer, dit is uw kerk. Ini rumah. Dit is uw huis. Bukan milik kami. Is dit ons eigendom? Tapi ini kepunyaanmu Tuhan. Maar het is van u, Heer. Kami hanya ada dalam rumahmu ini untuk berkumpul bersama-sama. We zijn alleen maar in uw huis, Heer, om bij elkaar te komen. Memuji dan besarkan namu melalui puji-pujian. Uw naam groot te maken en te loven, Heer, via onze lofzang. Bahkan mencari wajahmu. En uw aangezicht zoeken, Heer. Dan apabila sebentar kami ingin mendengar dan menerima firman. En als wij zo zullen luisteren en ontvangen uw woord. Kiranya Engkau akan mengurapi hambamu, Bapak Pendeta Otto Hutapea. En mogen zo uw dienstknecht zalven, Broeder Otto Hutapea. Yang akan menyampaikan firmanmu ini, Tuhan. Die uw woord zal doorgeven, Heer. Dan beri roh kesatuan dengan penterjemah di dalam menyampaikan isi hati. Geef een eenheid van geest, Heer, met de vertaalsel en het doorgeven van uw woord. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Heer, spreek tot in ieder van ons, van persoon tot persoon. Maupun yang mengikuti ibadah melalui online. En ook voor degene die online meedoen. Berkati Tuhan. Zegen ze, Heer. Apabila kami pulang membawa damai sejahtera. En dat we naar huis mogen gaan, Heer, met uw vrede. Membawa jawaban dari Engkau. En met een antwoord van U. Bahkan kami merasa sukacita. En dat we ook werkelijke blijdschap voelen. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer. Kau berkati juga kebaktian anak-anak. En zegen ze ook de kinderdienst. Berkati setiap yang mengajar. En zegen ieder wie onderwijst. Guru-guru sekolah minggu ini tuh. Deze onderwijs van de zondagschool, Heer. Supaya melalui mereka anak-anak ini akan lebih mengenal Tuhan mereka lebih dalam lagi. Zodat deze kinderen, Heer, hun God nog beter leren kennen. Dan akan tertanam di dalam hati mereka. En dat ook geplant mag worden in hun harten. Sehingga mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Zodat ze mogen kennen en weten wie hun God is. Mereka akan menjadi generasi penerus di akhir zaman ini. En ze zullen de volgende generatie zijn, Heer. Dan satu saat mereka akan melayani. En dat ze op een gegeven moment ook, Heer, u zullen dienen. Di dalam namamu, Yesus. In uw naam, Jezus. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Kebaktian anak-anak, silakan. Ik wil nog gaan. Saya berikan kepada hambanya. Geef het aan de auto.
Haleluya. 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 Ini mic-nya jalan enggak sih? Oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ten eerste wil ik dank zeggen aan onze Heer Jezus Christus. Sebagai kepala gereja. Als hoofd van de kerk. Yang telah memberkati tubuhnya. Die zijn lichaam heeft gezegend. Gereja ini adalah tubuh Kristus. Want deze kerk is het lichaam van Christus. Gereja kasih Kristus adalah tubuhnya di muka bumi. En gereja kasih Kristus is het lichaam hier op deze aardbodem. Yang merayakan celebration yang ke-33. Die dus vieren de 33ste verjaardag. Lalu kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mengikuti dari Indonesia. En de aan de voorganger en de vrouw van de voorganger die. Ja, puisinya cakep pokoknya cakep. Kenapa? Ini mau cakep. Puisi. Dan kepada seluruh jemaat Tuhan. En aan de hele gemeente van de Heer. Ya, tadi Pak Ricky menyinggung sedikit bahwa memang saya sudah hampir 23 tahun ya. Ja, Pak Ricky heeft het er net al over gehad, dat ik bijna, ja, toch al bijna 23 jaar. Ja, jadi perjalanan gereja ini juga saya ikut di dalamnya. Dus ook de weg van deze kerk, ik ben daar ook in meegegaan. Lagi angin tenang. Dus in rustige wind. Lagi angin ribut. En in een harde wind, stormwind. Ja. Goncangan demi goncangan. De beving en schudding. Tapi semuanya mendatangkan kebaikan. Maar alles brengt tot het goede. Hari ini saya mau sampaikan. En vandaag wil ik doorgeven. Tema firman Tuhan. Het thema van Gods woord. Untuk kita semua. Voor ieder van ons. Kemenangan di balik penindasan. Dus de overwinning na onderdrukking. Kemenangan di balik penindasan. Dus de overwinning na onderdrukking. Bila saudara. Als u. Mau melihat gereja. Een kerk wil zien. Jangan lihat hari ini. Kijk dan niet vandaag. Lihat nanti. Maar kijk naar straks, later. Buah yang dihasilkan. De vrucht die voortgebracht wordt. Segala sesuatu yang datang daripada Tuhan. Want alles wat afkomt van de Heer. Pasti menghasilkan buah yang baik. Zal zeker goede vrucht voortbrengen. Segala sesuatu yang bukan datang dari Tuhan. En alles wat niet van de Heer komt. Akan menghasilkan buah yang tidak baik. Zal dus geen goede vrucht voortbrengen. Yang penting buat kita adalah. Het belangrijkste voor ons is. Bahwa dat kita harus berakar, dat we geworteld moeten zijn, kita harus bertumbuh, we moeten groeien. Yesus sendiri mengingatkan kita. En Jezus zelf heeft ons herinnerd. Gereja itu digambarkan seperti pokok anggur. De kerk is afgebeeld zeg maar als een wijnstok. Dan kita ini adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. En wij zijn de takken. Yesus sendiri berkata. En Jezus zelf zegt. Dan boleh saya katakan gereja yang berbuah. En dan mag ik ook zeggen, de kerk die vrucht draait, tidak lepas daripada dibersihkan. Die zal niet vrijkomen van gereinigd of schoongemaakt te worden. Supaya gereja itu lebih banyak berbuah. Zodat de kerk nog meer vrucht zal dragen. Jadi yang berbuah saja dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dus degene die vrucht draagt zal nog meer gereinigd worden, zodat ze nog meer vrucht dragen. Nah, yang tidak berbuah. En die niet vrucht, die geen vrucht dragen. Ranting-rantingnya. Die takken. Ranting-rantingnya yang liar. De wilde takken. Ya, Alkitab katakan itu dipotong oleh Tuhan. De Bijbel zegt die worden afgesneden door de Heer. Supaya berbuah. Zodat die vrucht gaat dragen. Jadi gereja tidak lepas daripada pembersihan dan pemotongan. Dus de kerk die komt niet vrij van reiniging en het afhagen. Jadi kalau gereja tidak mengalami lagi pembersihan dan pemotongan. En als die kerk dus niet zeg maar ervaart de reiniging en het afnemen, het afhakken. Itu bukan gereja Tuhan. Dat is dan geen kerk van de Heer. Jadi kalau saudara pergi ke gereja. Dus als u naar een kerk gaat. Untuk mencari tempat aman. Om een veilige plek te zoeken. Tempatnya bukan di sini. Dan is de plek niet hier. Karena saya mengalami. Want ik heb ervaren. Bagaimana pembersihan dan pemotongan yang Tuhan terus kerjakan dalam gereja. Hoe dat reinigen en afhakken is zeg maar op het moment dat de Heer zijn kerk reinigt. Berbagai macam bentuk gereja. Er zijn allerlei vormen van kerken. Sedang dibangun. Die opgebouwd worden. Tapi saya menemukan. Maar ik heb ontdekt. Gereja yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dat de kerk die de heerlijkheid van de Heer zal ervaren. Perhatikan, gereja yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dus let goed op, de kerk die de heerlijkheid des Heer zal ervaren. Dan gereja adalah saudara dan saya. En die kerk dat bent u en ik. Kumpulan orang percaya. Het samenkomen van gelovigen. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang keempat belas. Dus in 1 Petrus 4. Alkitab menulis.
In 1 Petrus 4 en dan vers 14. Daar 1 Petrus pasal 4 ayat ke 14. Dus 1 Petrus 4 vers 14, daar zegt dit. Berbahagialah kamu. Zalig zijn gij. Jika kamu dinista karena nama Kristus. Als je smaad lijdt door de naam van Christus. Sebab roh kemuliaan. Want daar is de geest der heerlijkheid. Yaitu roh Allah. En dat is de geest God. Ada padamu. Op uw rust. Untuk melihat gereja akan dimuliakan oleh Tuhan. Om te laten zien dat de kerk verheerlijk wordt. Gereja itu akan mengalami penindasan. En deze kerk die zal dus ook ervaren dat ze smaad lijden. Bahkan Alkitab menulis gereja itu akan dinista. En de kerk of de Bijbel schrijft ook dat de kerk daar onder druk wordt, zeg maar smaad lijden. Katakan cakap dong saudara. Zeg maar cakap dong zusters. Hoe is ie? Cakap itu maksud. Ya knap, knap mooi. Knap mooi. Mooi. Nah, banyak kan kita bilang mooi kalau semuanya smooth, everything is fine. Wij zeggen mooi als alles goed is, als alles lekker loopt. Tapi kalau sudah berbicara penindasan, bagaimana kita bisa bilang mooi? Maar als je als, zegt dat onder smaad lijkt, onder drukking lijkt, hoe kun je dan zeggen dat iets mooi gaat? Perhatikan, saudara. Let goed op, broeders en zusters. Roh Tuhan selalu bergerak, berlawan arah dengan apa yang kita pikirkan. Dus de geest van God die beweegt altijd op de manier zoals wij denken. Ikan yang hidup selalu melawan arus, bukan ikut arus, itu ikan mati namanya. Dus de vis die gaat tegen de stroom in, want hij gaat niet met de stroom mee, want als hij met de stroom mee gaat, dan is het een dode vis. Gereja yang hidup adalah gereja melawan arus dunia ini. En dus de kerk, dus is ook een kerk, zeg maar, als ze tegen de stroom van de wereld heen gaan. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini, en als u dus op deze plaats komt, saudara ada sampai hari ini, en u bent er tot vandaag de dag, dan saudara tetap tinggal di dalam gereja kasih Kristus, en u blijft ook nog steeds in gereja kasih saudara Kristus, tidak pergi ke tempat yang aman, en u gaat dan ook niet naar een veilige plek, berarti saudara adalah jiwa-jiwa yang hidup yang Tuhan sedang bawa kepada kemuliaan Tuhan. Ik denk dat u leeft en ziet met die heerlijkheid. Katakan cakep. Cakep. Mooi. Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua berkata. Habakuk 1 en dan vers. Habakuk pasal pertama ayat yang kedua berkata. Habakuk 1 vers 2 zegt. Berapa lama lagi Tuhan? Hoe lang Heere? Aku berteriak. Roep ik. Tapi tidak kau dengar. Maar gij hoort niet. Aku berseru kepadamu. Schreeuw ik tot u. Penindasan. Geweld. Tetapi tidak kau tolong. Maar gij verlos niet. Ayat yang ketiga. De derde vers. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku? Waarom doet gij mij laten zien? Kejahatan. Ongerechtigheid. Sehingga aku memandang kelaliman. En ik aanschouw dat ellende. Ya aniaya. Onderdrukking. Dan kekerasan. En geweld. Ada di depan mataku. Zijn voor mijn ogen. Perbantahan. En er is twist. Dan pertikaian terjadi. En tweedracht verheft. Yang pertama. Het eerste. Gereja yang hidup. Een levende kerk. Adalah gereja yang melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan. Is een kerk die ziet wat de Heer wil bewerken in het leven. Gereja yang melihat rencana Tuhan. Een kerk die ziet het plan van God. Gereja yang melihat jalan-jalan Tuhan. Een kerk die ziet de weg des Heeren. Alkitab sendiri berkata. En de Bijbel zelf zegt. Bisakah seorang buta menuntun orang buta? Kan een blinde begeleiden? Maka kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Want alle twee zullen ze in een geul vallen. Bila gereja ini tidak memiliki mata rohani, saya percaya tidak akan mungkin survive 33 tahun. En als een kerk geen geestelijke ogen heeft, dan zal een kerk nooit 33 jaar lang volhouden. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Beberapa, boleh saya katakan sudah hampir, kalau enggak salah saya ingat hampir 12-13 tahun yang lalu. Als ik me niet vergis, ongeveer 12-13 jaar geleden. Saya sampaikan kepada Pak Ricky. Heb ik aan Pak Ricky doorgegeven. Saya melihat. Toen heb ik gezien. Engkau itu berada di tengah-tengah arus sungai. Dus je zit eigenlijk in de stroom van de rivier. Arusnya kuat sekali. Het is een hele sterke stroming. Tapi saya melihat kau berdiri di tengah-tengah arus itu. Maar ik zie dat je dus midden in die stroom staat. Tiba-tiba dari depanmu itu ada orang-orang yang sedang terbawa arus. En op een gegeven moment zijn er mensen, zeg maar, die in de stroom meegaan voor je. Engkau lihat mereka. En je ziet ze. Dan engkau bersiap-siap. En je bent er klaar voor. Untuk memegang dan menolong mereka. Om hun vast te grijpen, zeg maar, en hun te helpen. Saya bayangkan, saudaraku. En ik heb me voorgesteld, broeders en zusters. Bagaimana cara Pak Ricky pada saat ini? Hoe op dat moment, zeg maar, de manier van Pak Ricky op dat moment was? Ketika dia memegang dan menangkap tangan orang yang sedang terbawa
hanyut arus itu. En op het moment dat hij een hand greep, zeg maar, van een van die personen die meegenomen werden in die stroom. Yang saya heran. Waar ik me zo van verbaasde. Dia tidak pegang terus. Hij heeft ze niet door vastgehouden. Dia membawa tangan itu. Maar hij heeft die hand meegetrokken. Dia taruh dan dia suruh orang itu memeluk ada beberapa tiang di tengah-tengah arus en sungai heeft, itu. Hij heeft die persoon meegetrokken en die moesten zich vasthouden aan een aantal palen die in die rivier stonden. Dan orang itu memegang. En die persoon die hield het vast. Tiang itu sehingga tidak terbawa arus. Die hield zich vast aan die paal zodat ze niet meegenomen werden in de stroom. Lalu ada lagi, datang lagi orang yang terbawa hanyut. En er kwam er weer eentje die meegenomen werd in die stroom. Pak Riki tangkap lagi tangannya. En Pak Riki heeft weer die hand gegrepen. Tapi orang itu, maar die persoon, ja, berusaha untuk menolaknya. Doet eigenlijk moeite om het niet te accepteren. Sehingga orang itu tidak bisa ditolong dan dia terbawa arus. Zodat die persoon niet geholpen kon worden, eigenlijk mee wegging in de stroom. Ada lagi yang mau dipegang tangannya. En er zijn er dus die weer wel mee geholpen wilden worden aan de handen. Tapi ketika Pak Riki taruh ke tiang itu. Maar op het moment dat Pak Riki ze liet vasthouden aan die paal. Orang itu tidak mau sehingga dia terbawa arus lagi. Toen wilde die persoon zich niet vasthouden, dus die ging ook weer mee saya met die stroom. Saya sampaikan sama Pak Riki seperti ini. En ik heb tegen Pak Riki volgende gezegd. Akan terjadi di depanmu hal-hal yang akan terjadi. Dan zal in de toekomst zullen er dingen gebeuren voor je. Ada orang-orang dari jemaat ini yang akan terbawa arus. Dan zijn er mensen vanuit de gemeente zeg maar die meegenomen zullen worden door die stroom. Ada yang mau ditolong. Dan zijn er die geholpen willen worden. Ada yang mau mereka memberikan dirinya untuk taat. Dan zijn er mensen die zichzelf willen geven om gehoorzaam te zijn. Tapi ada juga yang tidak mau. Maar er zijn er ook die dat niet willen. Dan kau kata Tuhan. En jij of u heren, zegt de heren. Engkau mengandalkan firman-Ku. Je vertrouwt, je bouwt op mijn woord. Tiang-tiang itu adalah gambaran daripada kekuatan firman Tuhan. Want die palen, zeg maar, dat is eigenlijk een afbeelding van de kracht van de Gods woord. Dan engkau menambatkan mereka supaya mereka pegang firman Tuhan supaya tidak terbawa arus. En je hebt ze vastgegrepen om ze naar die paal te brengen zodat ze zich vast konden houden en niet terug meegesleurd zouden worden door de stroom. Tetapi ada juga yang mau ditolong tapi mereka tidak pegang firman Tuhan sehingga mereka terbawa arus. Maar er zijn dus ook wel die geholpen wilden worden, maar die niet wilden vasthouden aan Gods woord zodat ze alsnog zijn meegenomen door de stroom. Dan ada juga yang sama sekali tidak mau ditolong sehingga mereka memberikan diri mereka di bawah arus dunia. En er zijn ook die helemaal niet geholpen wilden worden. Die hebben zichzelf gewoon overgegeven en meegenomen in de stroom in de wereld. Dan saya sampaikan kepada Pak Riki pada saat itu. En ik heb aan Pak Riki op dat moment doorgegeven. Tuhan berikan engkau mata rohani. God heeft jou een geestelijke ogen gegeven. Sehingga engkau bisa melihat orang-orang yang terbawa arus itu. Zodat je kon zien die mensen die meegenomen werden in die stroming. Nabi Habakuk. En de profeet Habakuk. Dia berkata. Hij heeft gezegd. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku? Waarom laat u mij zien? Ja, ada di depanku, katanya. Dat is voor mij, heeft hij gezegd. Itu berbicara. Dat spreekt dus. Gereja Tuhan harus bisa melihat keadaan di sekitarnya. Dat de kerk moet zien de omstandigheden om ons heen. Gereja Tuhan harus melihat keadaan apa yang sedang terjadi di hari-hari ini. Dus de kerk moet kunnen zien wat er eigenlijk gebeurt op vandaag de dag. Artinya, en dat betekent, gereja Tuhan harus memiliki mata rohani supaya bisa menuntun orang-orang yang tidak tahu jalan Tuhan. Dat de kerk die geestelijke ogen moet hebben om de mensen te begeleiden zeg maar, die niet de weg des Heren kennen. Itulah sebabnya. En daarom, ketika Tuhan berkata kepada jemaat Efesus di kitab Wahyu. En op het moment dat het volk dat God sprak tot Efesus in het boek Openbaring. Mintalah kepadaku minyak untuk mengurapi matamu supaya engkau bisa melihat. Dus vraag mij om olie zodat je ogen kunt zalven zodat je kan zien. Jadi saya percaya. En ik geloof. Gereja ini bisa survive 33 tahun. Dat de kerk die zeg maar survive overleeft zeg maar 33 jaar. Karena memiliki mata rohani. Omdat ze geestelijke ogen hebben. Amen. Amen. Cakep. Mooi. Amen. Amen. Karena kita harus memiliki mata rohani. Want we moeten de geestelijke ogen hebben. Engkau harus melihat jalan Tuhan dalam hidup. Je moet de weg des Heren kunnen zien in je leven. Amen, saudara. Amen. 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 Yang kedua. En het tweede. Alkitab menjelaskan buat kita. De Bijbel dus maakt ons duidelijk. Dalam Roma pasal yang pertama. In Romeinen hoofdstuk 1. Ayatnya yang ke-16. Romeinen hoofdstuk 1 en dan vers 16. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Dus Romeinen 1 en dan vers 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Romeinen 1 vers 16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Ya, want ik schaam mijn evangelie niet. Romeinen 1 vers 16? Ja. Ja, Romeinen 1 vers 16, want ik schaam mij het evangelie niet. Ja.
Roma 1 ayat yang ke-16 ya toh? Keyakinan ya. Okay. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, bij ons staat ik schaam het evangelie niet, maar dan wordt het in Indonesië zeggen ik heb een standvastig geloof in het evangelie. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Want het evangelie is de kracht van God. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tot het behoud van ieder die gelooft. Untuk saudara dan saya di hari-hari ini bisa survive. Voor u en ik die van tot vandaag de dag. Secara pribadi, persoonlijk, keluarga, als familie, jemaat, gemeente, apa saja dalam hidupmu. En wat er ook in uw leven. Kau harus mengandalkan Injil yaitu Firman Tuhan. Je moet je afhankelijk stellen van het evangelie van Gods woord. Karena Firman Tuhan itu adalah Injil. Want Gods woord dat is het evangelie. Injil yang diberitakan oleh Tuhan sendiri. Het evangelie dat gegeven is door God zelf. Itulah sebabnya. En daarom. Iblis dengan segala kekuatannya. Dan zal de duivel met al zijn kracht. Berusaha menindas gereja. Dus moeite doen om ja de kerk te onderdrukken. Saat kekuatan Injil Firman Allah. Zodat de kracht van het evangelie van God. Digantikan dengan kekuatan manusia. Vervangen wordt met de kracht van mensen. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan kekuatan kita. En laat het niet zo zijn dat we ooit op onze eigen kracht vertrouwen. Kekuatan kita itu ada batasnya. Want onze kracht daar zitten grenzen aan. Tapi kekuatan daripada Tuhan tidak terbatas. Maar de kracht van de Heer is onbegrensd. Apa yang akan ditindas oleh dunia ini? Dus wat zal gesmaad worden, onderdrukt worden door deze wereld? Mengganti kebenaran. Dus veranderen eigenlijk die waarheid. Dengan hal-hal yang tidak benar. Met de dingen die niet waar zijn. Itulah sebabnya Alkitab menulis kepada kita. En daarom dan schrijft de Bijbel aan ons. Orang benar akan hidup oleh iman. De rechtvaardige zal leven door geloof. Saudara harus tetap percaya apapun situasimu keadaanmu saat ini. Dus u moet blijven geloven wat uw situatie of uw omstandigheden ook zijn op dit moment. Andalkan hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Dus vertrouw jouw leven toe op de waarheid van Gods woord. Malam hari itu. En die dag, die avond. Ketika murid-murid yang sedang digoncang di atas perahu itu. Dus die avond dat de discipelen zeg maar aan het schudden waren gebracht op de boot. Padahal baru beberapa jam sebelumnya. Terwijl eigenlijk een paar uur ervoor. Mereka meninggalkan Yesus di pantai itu. Dan hebben ze Jezus achtergelaten op het strand. Yesus berkata, kamu pergi ke seberang. En Jezus heeft gezegd, kom, gaan jullie vast naar de overkant. Dan pada tengah malam hari. En in het midden van die nacht. Tiba-tiba Alkitab menulis. En plotseling schrijft de Bijbel. Ada goncangan angin yang luar biasa. Is er een buitengewone storm. The big storm. Een grote storm. Itulah hidup. En dat is het leven. Kita tidak pernah expect tiba-tiba terjadi dalam hidup ini. Wat we nooit hebben verwacht dat het zal dat gebeuren in ons leven. Dari yang tenang tiba-tiba terjadi goncangan. Dus van dat wat eerst rustig was zat ineens in een storm. Jadi kita lihat salah satu hamba Tuhan yang menyampaikan pesan kepada kita. Net hebben we het ook gezien. Een dienst van God. Akan ada goncangan-goncangan. Die een boodschap heeft doorgegeven dat er een storm zal zijn. Dat er een beving zal zijn. Luister goed, broeders en zusters. En saya percaya. En ik geloof. Kalau kita mau tahu. Als we willen weten. Apakah kita sedang bergerak. Of we in beweging zijn. Apakah kita sedang menuju rencana Tuhan. Of we in beweging zijn, zeg maar, richting kita de plan van God. Kita tidak lepas daripada goncangan. Dan kunnen we niet vrij zijn van, zeg maar, beweging. Perahu yang digoncang. Dus het schip wat aan het schudden wordt gebracht. Karena sedang berada di tengah-tengah, sedang menuju sasaran rencana Tuhan. Die zit dus eigenlijk in het midden, zeg maar, om richting te gaan naar het doel van God. Perahu yang tidak mengalami goncang adalah perahu yang sedang tertambat atau sedang di pinggir pantai. Dus een schip, zeg maar, wat niet aan het schudden wordt gebracht, is een schip wat aan de haven ligt of aan het strand ligt. Itulah sebabnya. En daarom. Di hari-hari ini. Op die dagen. Untuk menghadapi goncangan-goncangan akan hidup ini. Om al die stormen of dat bewegen in je weer leven mee te maken. Dalam rumah tanggamu. Binnen uw gezin. Bisa saja tiba-tiba terjadi goncangan. Dan kan in plotseling in aan het schudden. Di dalam pekerjaan. In uw werk. Dan terlebih dalam gereja. En nog te meer in de kerk. Satu-satunya. Eén ding. Untuk engkau bisa survive. Het enige is om te overwinnen. Engkau harus bergantung kepada firman Tuhan. Je moet je dus vasthouden aan Gods woord. Keadaan pada saat itu. Dus omstandigheden op dat moment. Tidak jelas. Waren niet duidelijk. Itulah sebabnya. En daarom. Dengan suara angin yang begitu keras. Dus met een stem, zeg maar, een geluid van een storm. Keadaan yang tergoncang-goncang. En omstandigheden werden aan schudden gebracht. Ditambah lagi suasana yang gelap dan malam hari. Aangevuld, zeg maar, met hele duisternis midden in de nacht. Mereka melihat Yesus bukan lagi seperti Yesus. En zij zagen Jezus niet meer als Jezus. Herkenden saat itu Yesus sedang berjalan di atas air. Want op dat moment liep Jezus over het water.
Mereka tidak lagi bisa mengandalkan penglihatan mereka. En ze kunnen dus niet meer afhankelijk zijn zeg maar van wat ze zagen. Mereka berkata itu hantu, bukan Yesus. En ze hebben gezegd, oh dat is een spook, want dat is niet Jezus. Padahal baru beberapa jam sebelumnya mereka meninggalkan Yesus. Terwijl ze een paar uur geleden Jezus hebben achtergelaten. Dalam menghadapi goncangan seringkali kita salah mengerti. Dus in die storm in ons leven dan begrijpen we vaak verkeerd. Dan bisa-bisa kita saling menyalahkan. En dan geven we ook elkaar de schuld. Tetapi ketika murid-murid berkata. Maar op het moment dat de discipelen zeggen. Seperti Petrus. Zoals Petrus. Bila itu engkau Tuhan perintahkan aku berjalan di atas air ini. Haleluya. Als u dat bent Heer, gebied mij dan om naar u te komen over het water. Petrus yang pada saat itu sudah tidak jelas melihat Yesus. En Petrus op dat moment zag niet meer duidelijk Jezus. Dia mulai mengandalkan suara yang keluar dari mulut orang itu adalah firman Tuhan. En hij begon zich afhankelijk te stellen van het woord wat uit die persoon kwam en dat was Gods woord. Firman Tuhan adalah penuh dengan kuasa. Want Gods woord is vol met kracht. Amen. Dia percaya bila firman itu berkata, "Kom." Welcome, datanglah. En hij geloofde dat op het moment dat woord zou zeggen, "Kom, kom maar." Firman itu akan mengangkat tubuhnya yang berat berjalan di atas air. Haleluya. Dan zal Gods woord dat lichaam wat zwaar is opheffen en over het water laten lopen. Menghadapi goncangan. Dus om die storm mee te maken. Engkau bisa salah sangka. Dan kunt u misschien verkeerd begrijpen. Engkau bisa salah persepsi kepada suamimu. U heeft misschien de verkeerde perceptie over uw man. Kepada istrimu. Of over uw vrouw. Kepada anak-anak. Of over uw kinderen. En terlebih dalam gereja. En nog te meer in de kerk. Kita bisa saling menyalahkan. We kunnen elkaar de schuld geven. Kita bisa menyalahkan pendeta. We kunnen de voorganger de kita schuld bisa geven. Menyalahkan sesama jemaat. We kunnen onze gemeenteleden de schuld geven. Tapi saya mau bilang kepada saudara. Maar ik wil u zeggen. Satu-satunya yang bisa membedakan roh dengan jiwa adalah firman Tuhan. En degene die onderscheid kan maken tussen geest en door ziel, dat is het woord van God. Ketika Yesus berkata, mari datanglah. Op het moment dat Jezus zegt, kom maar. Petrus tidak ada kebimbangan. Dia keluar dari perahu itu dan berjalan di atas air. Toen twijfelde Petrus helemaal niet. Hij stapte uit de boot en hij ging over het water. Betul. Secara penglihatan mereka berkata itu hantu. En dat klopt ook. Wat ze, namens wat ze gezien hadden, hadden ze gezegd, daar is een spook. Tapi dia percaya. Maar hij geloofde. Suara yang keluar dari mulut orang itu adalah firmannya. Dat de stem die uit die mond voortkwam, dat was het woord. Karena dia percaya. Omdat hij geloofde. Kepada firmannya. En vertrouwde op zijn woord. Iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Want geloof komt voort uit het luisteren of horen van Gods woord. Amen. Amen. Mungkin pada saat-saat seperti ini. Misschien als tijden zoals deze. Kalau engkau salah persepsi. Als u verkeerde perceptie heeft. Engkau melihat. En u ziet. Kenapa kita dari atas yang begitu besar jadi ke tempat ini? En waarom van bovenaf zijn we zo groot als we kijken naar die grote plaats, zeg maar hier naar die kleine plaats? Kenapa saya tadinya keadaan saya enak-enak saja? En waarom was eerst mijn omstandigheden zo lekker voorheen? Tapi sekarang saya mengalami goncangan. Maar nu zit ik in een beving, een schudding. Satu-satunya yang kau bisa andalkan adalah firman Allah. En het enige waar u op kunt vertrouwen is Gods woord. Renungkanlah firman Tuhan supaya perjalanan hidupmu berhasil, kata Tuhan. Dus overdenk Gods woord zodat je leven succesvol zal zijn, zegt woord. Penindasan gereja yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Dus de smaad in de kerken die op dit moment plaatsvinden. Bukan saja membuat gereja menjadi buta. Dat maakt dan niet alleen maar zo dat de kerk blind wordt. Tetapi gereja di akhir zaman ini mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka. Maar de kerk in deze eindtijd die beginnen te vertrouwen, te bouwen op hun eigen kracht. Pada saat ada goncangan. Dus op het moment dat er een beving of schudding is. Dan gaan we weg. Mencari tempat yang aman. Dan zoeken we weer een veilige plek. Saya bilang kepada saudara. En dan zeg ik. Saudara mau tinggal di dalam perahu. Wilt u in het boot blijven? Atau berjalan di atas air? Of wilt u over het water? Kedua-duanya mengalami goncangan. Alle twee wordt u aan het schudden gebracht. Kemanapun engkau pergi. Waar je ook heen gaat. Kemanapun engkau berjalan. Waar je ook heen loopt. Engkau mencoba menyelamatkan dirimu. Dus, engkau mencoba menyelamatkan dirimu. En je probeert jezelf te redden. Engkau tidak akan bebas dan lepas daripada goncangan. Want je zult niet vrijkomen van dat schudden. Dan saya melihat dengan mata visi yang Tuhan berikan buat saya. En ik zie met het oog zeg maar de visie die God mij heeft gegeven. Beberapa saat ini akan ada goncangan-goncangan besar. En de komende tijd zeg maar zullen er grote bevingen zijn. Tapi itu baik buat kita. Maar dat is goed voor ons. Supaya kita bergantung kepada firman Allah. Zodat we vertrouwen afhankelijk zijn van Gods woord. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Geef hem heer uit. Yang terakhir. Het laatste. Penindasan gereja. Dus de smaad binnen de kerk. Adalah saatnya. Is het moment. Di mana kita akan melihat waar we zien iblis mulai menyamarkan
dat de duivel zich verschijnt, zeg maar, zich toont. Ja, kalau Inggrisnya itu seperti camouflage. Dus als een soort camouflage. Benarlah bahwa dia bisa seperti malaikat terang. Het klopt dat hij eruit zal zien als een engel des lichts. Hati-hati, saudara. Maar wees voorzichtig. Gereja palsu akan muncul di akhir zaman ini. Valse kerken zullen tevoorschijn komen in deze eindtijd. Gereja palsu ciri-cirinya adalah. De valse kerken die hebben als kenmerk. Mereka akan menyamarkan kebenaran firman Tuhan. En ze zullen dus eigenlijk het woord van God. Wat was het ook weer, menyamarkan? Nyamar. Camoufleren. Camoufleren. Mengkaburkan. Ja, ze maken het een beetje onduidelijk. Sepertinya firman Tuhan. Zoals het woord van God. Sepertinya suara Tuhan. Zoals de stem van God. Sepertinya dari Tuhan. Het lijkt alsof het van de Heer. Tapi sebetulnya bukan. Maar eigenlijk is het niet zo. Ini adalah cara iblis di akhir zaman ini. En dat is dus de manier van de duivel in deze eindtijd. Saudara harus bisa membedakan. U moet dus onderscheid kunnen maken. Saudara harus tahu. U moet weten. Apakah benar-benar saudara mengerti? Of u werkelijk begrijpt. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Wat de Heer wil bewerken in uw leven. Amin, saudara. Amin, broeders en zusters. Ciri-ciri gereja palsu di akhir zaman ini. Dus kenmerken van de valse kerk. Adalah gereja yang tidak berani menegur dosa. Dat is dus een kerk die niet durft om de zonde te vermanen. Daar zijn ze bang voor. Kita tidak takut, saudaraku, untuk menegur dosa. En wij zijn niet bang om de zonde te vermanen. Kita hanya takut kepada Tuhan. Wij zijn alleen, wij vrezen alleen maar voor God. Gereja yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. En de kerk die de heerlijkheid des Heeren zal ervaren. Mungkin gereja itu akan diomongi. En misschien zal het over de kerk gekozen worden. Hamba Tuhannya terlalu keras khotbahnya. Oh, die voorganger die spreekt te hard. Kita mulai dicemooh. En we worden bespot. Tapi saya mau bilang kepada saudara. Maar dan wil ik u zeggen. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. En werkelijk, dus welzalig zijn gij als Kristus. Sebab roh kemuliaan Allah sedang turun di dalammu. Zodat de heerlijkheid van God over u kan nederdalen. Saudara mau cari kemuliaan dari manusia atau kemuliaan daripada Tuhan? Wilt u de heerlijkheid van de mens of de heerlijkheid van de Heer zoeken? Saudara yang pilih. U mag kiezen. Itulah sebabnya. En daarom. Poin yang ketiga. Het derde punt. Saya menemukan. Ik heb ontdekt. Bahwa sesungguhnya dat werkelijk gereja yang tidak sanggup mengucap syukur dat de kerk die niet bij macht is om adalah zeggen, gereja palsu is een valse kerk. Kita harus berani mengucap syukur. We moeten durven dankzeggen. Mengucap syukur agar 33 tahun Tuhan membawa gereja ini. Dankzeggen voor 33 jaar dat de Heer deze kerk zo ver heeft gebracht. Meskipun hari ini en misschien vandaag kita berpikir zelfs vandaag kenapa dari atas yang tempat besar saya berada di tempat yang kecil ini. Waarom zijn we vandaag hier vanaf die bovenuit de grote plaats hier nu op deze kleine ruimte. Ketika saudara mengucap syukur. En u moet dankzeggen. Tuhan terima kasih. Heer dank u wel. Itu adalah ciri daripada gereja yang benar. Dat is het kenmerk van de ware kerk. Gereja akan mengalami kemuliaan Tuhan. De kerk die de heerlijkheid des Heeren zal ervaren. Kepadamu, Rasul Paulus katakan. Aan u zegt de apostel Paulus. Aku tidak malu menyaksikan Kristus. Ik schaam mij niet om te getuigen van Christus. Banyak orang malu, saudara. Vele mensen schamen zich daarvoor. Aduh, kita pe gereja so tini dan kecil sekali. Oh, wij zijn de kerk, die zijn zo klein. Saudara. Broeders en zusters. Saya mau bilang kepada saudara. Ik wil u zeggen. Kalau mau saya hitung-hitung. Als ik wil tellen. Pendeta yang paling menyedihkan. Dus als ik wil gaan berekenen, zeg maar, een voorganger die het meeste verdrietig aandoet. Gembala yang sangat menyedihkan. Een herder die erg verdrietig is. Jemaatnya dari 3,5 juta hanya tinggal 2 orang. Dat was van 3,5 miljoen mensen. Er zijn er nog maar 2 overgebleven. Namanya Pendeta Musa. En dat is de voorganger Musa, maar Moses. Moses. Amen. Amen. Christus sendiri Yesus. Dus Christus, Jezus zelf. Jemaatnya dari 7.000, 5.000, 3.000, 12 orang dan tinggal 1 orang yang bersama-sama dia sampai di kayu salib. Gemeente van 7.000 naar 5.000 naar 3.000 naar 12 tot met 1 persoon die er maar was, zeg maar 3 personen bij het kruis waren. Jadi dari situ. Dus vandaaruit kun je zien. Sekarang saya mau tanya kepada kita. Dan wil ik u vragen. Apa sih kesuksesan sebuah gereja? Dus hoe kan je dus de succes van de kerk bewerken, zeg maar? Hoe kan je ervoor zorgen? Apa yang menjadi standar kita melihat sebuah gereja itu berhasil? Wat is de standaard, zeg maar, als we willen zien dat de vrucht van een kerk succesvol is? Alkitab berkata. De Bijbel zegt. Gereja yang bisa mengucap syukur. Een kerk die kan dankzeggen.
Saudara tahukah kuasa mengucap syukur? Want kent u die kracht van dankzegging? Kuasa mengucap syukur adalah. Dus de kracht van dankzegging is. Karena engkau agree. Omdat je het mee eens bent. Engkau sepakat. U bent eenparig. Engkau setuju. U bent het daarmee eens. Kepada Tuhan yang sedang memproses gerejanya. Aan de Heer, zeg maar, die de kerk, die zijn kerk in proces daar. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Jadi saudara, dus broeders en zusters, saya sungguh diberkati. Ik ben werkelijk erg gezegend. Bahwa gereja bukan dilihat daripada kemuliaan yang kita saksikan kemegahannya. Dat de kerk niet wordt gezien aan de heerlijkheid, zeg maar, waar wij getuigen van de grootheid. Tetapi gereja dilihat. Maar de kerk wordt gezien. Ketika umat di dalam kumpulan itu mereka adalah orang-orang yang mengucap syukur. Op het moment dat het volk dat daar bij elkaar komt, mensen zijn die dankzeggen. Roma pasal 1 ayat 21. Romeinen 1 vers 21. Sebelum saya tutup firman ini. Voordat ik dit woord afsluit. Alkitab menulis dengan jelas. De Bijbel schrijft daar. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Immers hoewel zij God kenden. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Hebben ze hem niet als God verheerlijk? Atau mengucap syukur kepadanya. Of gedankt aan hem. Pengenalan engkau kepada Tuhan. Dus uw kennen van de Heere. Keberhasilan sebuah gereja. Dus het succes van een kerk. Adalah membawa jemaat Tuhan untuk diperkenalkan kepada Kristus Yesus sebagai kepala gereja. Is om de gemeente te brengen, zeg maar, te laten kennismaken met de Christus die het hoofd is van de gemeente. Untuk apa kita memiliki mengumpulkan begitu banyak jiwa bahkan ribuan, tapi mereka tidak mengenal Kristus? En waarom is het? Wat is het nut ervan, zeg maar, als we 3000 of 1000 mensen bij elkaar brengen in de gemeente, maar zij kennen Christus niet? Apa tandanya daripada kehidupan kita mengenal Kristus? En wat is het teken van ons in ons leven dat wij Christus kennen? Kita mengucap syukur atas itu. Amen. Wij zeggen dank in dit leven. Kita tahu memuliakan Tuhan. Wij weten hoe we de Heer mogen verheerlijken. Karena pada saat kita memuliakan Tuhan, kita bersyukur kepada-Nya. Want op het moment dat wij de Heer verheerlijken, zeggen we hem dank. Alkitab jelas menulis. De Bijbel schrijft duidelijk. Orang yang tidak bisa mengucap syukur. Iemand die niet kan dankzeggen. Itu sama dengan mereka tidak bisa memuliakan Tuhan. Dat is hetzelfde als een persoon die de Heer niet kan verheerlijken. Apakah engkau memuliakan Tuhan pada saat hidupmu diberkati saja? Dus of verheerlijk jij de Heer op het moment dat je alleen maar je leven gezegend is? Apakah engkau memuliakan Tuhan kalau everything is fine, everything is okay? Of verheerlijk je de Heer alleen maar als alles goed is, of alles oké is? Itulah sebabnya kita tidak bisa mengucap syukur. En daarom, als we, daar kunnen we niet voor dankzeggen. Alkitab menulis pikiran mereka menjadi sia-sia. En de Bijbel zegt dat hun manier van denken, zeg maar, is te vergeven. Hati mereka bodoh. Hun hart is dwaas. Hun hart is dwaas. Zit in duisternis. Tapi karena kita memiliki mata rohani. Als wij die geestelijke ogen hebben. Kita melihat bahwa jalan yang aku lewati hari ini, aku tahu itu adalah cara dan jalan Tuhan. Dan zien we ook dat de weg die ik vandaag ga, dat is de weg, zeg maar, de manier en de wil van God. Aku mengucap syukur. En ik zeg daar dank voor. Kalau aku kuat sampai hari ini. Ik zeg dank als ik sterk ben tot vandaag. Karena vandaag, aku mengandalkan firman Tuhan. Omdat ik vertrouw op het woord van God. Amin, saudara. Amin, zusters. Saya sungguh bersyukur. Ik ben werkelijk erg dankbaar. Bila sampai hari ini saya masih bisa berdiri di sini. Dat ik ook tot en met vandaag de dag hier mag staan. Menyampaikan isi hati Tuhan. En de inhoud van Gods woord kan doorgeven. Buat jemaat Tuhan di gereja kasih Kristus. Voor de gemeente van de Heer en voor gereja kasih Kristus. Tetap kuat. Blijf sterk. Maju terus. Ga altijd vooruit. Fokus kepada Tuhan. Fokus op de Heer. Karena Tuhan tidak lama lagi akan datang. Want het duurt niet lang meer dan zal de Heer komen. Kedatangan Tuhan ditentukan. Want de komst van de Heer is bepaald. Daripada siap atau tidaknya gerejanya. Van het wel of niet klaar zijn van de kerk. Itulah sebabnya Tuhan sedang mempersiapkan saudara. En daarom is de Heer op dit moment aan het voorbereiden. Supaya saudara siap menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali datang. Zodat u klaar bent op het moment dat de wederkomst van de Heer daar is. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Laten we opstaan. Kita berdoa. En we gaan bidden. Untuk firman ini. Voor dit woord. Biar firman ini. We mogen dit woord. Tidak hanya kita dengar. Dat we niet alleen maar mogen horen. Tapi menjadi satu materai. Maar dat het een zegen mag zijn. Yang menguatkan kita. Die ons versterkt. Yang meneguhkan kita. En die ons versterkt. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Haleluya. Mari lihat ke dalam diri kita masing-masing. Kom, kijk eens even bij jezelf. Perhatikan kehidupan kita. Let eens even op uw leven.
Seperti Nabi Habakuk. Zoals de profeet Habakuk. Dia memperhatikan keadaan di sekitarnya. Dus hij had aandacht voor de omstandigheden om hem heen. Coba perhatikan keadaan dirimu. En let eens op de omstandigheden van jezelf. Coba perhatikan keadaan keluarga. Let eens even op de omstandigheden van je familie. Coba perhatikan di sekitarmu. En help even aandacht te schenken op de mensen om je heen. Coba perhatikan gereja. Let eens even op je kerk. Apakah engkau mengalami hal-hal yang sudah kau dengar hari ini? En ervaar je al die dingen die je vandaag hebt gehoord? Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Dus wees voorbereid. Karena akan datang goncangan. Want er zal een beving komen. Dan itu tidak bisa dielakkan. En dan kan je niet zomaar gaan. Karena memang itu harus terjadi. Dan kun je niet voorbij laten gaan, want het moet gebeuren. Aku sudah sampaikan firman itu. Ik heb mijn woord al doorgegeven. Hanya engkau yang tinggal memilih hari ini. Alleen u die hier blijft vandaag de dag. Meskipun saat ini aku mengingatkan engkau. Misschien vandaag herinner ik u. Akan ada goncangan. Dat er een schudding, een beving zal zijn. Tapi jangan engkau takut. Maar wees niet bang. Karena aku sedang mengajarkan buat engkau. Want ik heb je geleerd. Jangan engkau takut untuk melangkah. Wees niet om een stap te nemen. Karena kedua-duanya juga akan mengalami goncangan. Want beide zullen een beving ervaren. Engkau tetap tinggal di atas perahu atau engkau mulai melangkah di atas air. Of jullie blijven in het schip of
dat u begint een stap te nemen over de Satu hal engkau tahu. Eén ding weet u. Firmanku akan membela engkau. Mijn woord zal u verdedigen. Firmanku akan mengangkat engkau. Firmanku sanggup. Mijn woord is aan karena firmanku adalah aku sendiri. Want mijn woord ben ik zelf. Dan dengar hambaku. Luister mijn dienstmeg. Dengan istrimu. Met uw vrouw. Dengan seluruh keluarga besarmu. Met je hele familie. Dan seluruh anak-anak rohani yang ada. En al je geestelijke jemaat daripada tubuhku di tempat ini. De gemeente van het lichaam. Arahkan senantiasa mata hatimu kepada Tuhan. En houd je ogen en je hart op de Heer. Pegang terus janji firman Tuhan. En houd je vast aan de belofte van God. Jangan takut. Wees niet bang. Hal-hal yang belum engkau mengerti. Dingen die je nog niet begrijpt. Hal-hal yang seperti kau katakan masih kabur atau samar-samar. En dingen die misschien nog van je onduidelijk zijn. Itu aku izinkan. Die sta ik toe. Supaya engkau terus bergantung kepada firman-Ku. Zodat je blijft vertrouwen op mijn woord. Jangan mengira-ngira. Dus ga niet zo over. Jangan salah sangka. Jangan salah persepsi. Heb geen verkeerde persepsi. Karena itu adalah cara iblis untuk menyamarkan. Want dat is de duivel om zich dat te camoufleren. Aku mau supaya engkau tetap menunggu dan bersabar. Ik wil hebben dat je wacht en geduld met mij. Karena akan datang waktunya. Want er zal een tijd komen. Aku akan mengangkat engkau. Dat ik u zal opheffen. Orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kepada setiap pribadi di tempat ini. Apapun yang akan engkau lewati. Goncangan demi goncangan. Itu baik buat engkau. Karena aku juga akan menggoncangkan berkat-berkat dari sorga buat engkau. Pada saat dunia mereka memasuki resesi. Resesi ekonomi. Jangan terjadi. Tapi itu adalah kesempatan dan challenge untuk aku menggoncangkan berkat-berkat kepada kehidupan. Maar dat is de kans om mijn zegeningen aan schudden te brengen voor u. Seperti aku memelihara Ishak. Zoals ik ook heb gezorgd. Pada masa kelaparan. Op het moment van hongersnood. Demikian juga aku akan memelihara engkau anak-anakku. En zo zal ik ook dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Kuat dan sejahtera Allah. Dus ontvang de zegen van God. Berkat Allah Abraham. De zegen van God. Allah Ishak. De God van Ishak. Allah Yakub. De God van Yakub. Menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Dat wordt deel in uw leven. Mulai hari ini. Begin het op morgen. Sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan lanjut pada beberapa kesaksian sedikit lagi. Kita akan masuk pada sesi yang kedua. Untuk ucapan selamat. Untuk gereja kita. Kita akan mendengarkan berikutnya dari pendeta. Shalom, saya dengan Billy Lantang dari Jakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-33 untuk Gereja Kasih Kristus di Nederland. Doa saya untuk Bapak Pendeta Ricky Gunontoan dan seluruh jemaat, semua bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, karena kita mengatakan jika kita bertumbuh di dalam kasih karunia, kita tidak akan tersesat atau kehilangan pegangan. Itu sebabnya hari ini, ingatlah apa yang Yesus katakan kepada Thomas. Dia katakan bahwa justru kita orang-orang yang tidak melihat Yesus secara fisik namun percaya, kita adalah orang-orang yang sangat diberkati, orang-orang yang sangat berbahagia. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan selalu mujizat itu terjadi sesuai dengan iman kita. Hari ini saya percaya dan doa saya mujizat Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu yang ada di Nederland. Pemulihan, mujizat, pertolongan, perlindungan sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita semuanya. Doa saya, kita juga semuanya akan sehat
bukan sekedar hanya di tubuh saja, tapi juga roh dan jiwa kita senantiasa kuat dan juga sehat untuk terus berkarya untuk Tuhan. Dan kita, keluarga kita selalu diberikan kesejahteraan, diberikan anugerah oleh Yesus yang sudah menyelesaikan karya di kayu salib. Kita tidak sempurna, tetapi kita menyembah Tuhan yang sempurna. Dan bahkan hari ini, Dia melihat kita di dalam posisi yang sudah sempurna. Semuanya karena karya Dia yang sudah selesai di kayu salib. Saya berdoa satu hari nanti kita bisa bertemu. Dan untuk sekarang, doa saya menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk pendeta Billy Lantang dari Jakarta. Kemudian ada berikutnya lagi, silakan video berikutnya. Happy anniversary untuk gereja Kasih Kristus Nazaret yang digembalakan oleh sahabat saya pendeta Richard. 33 tahun bukan waktu yang terakhir. Dan 33 tahun ini saudara mengalami banyak hal. Dan saya percaya hal-hal itu merupakan pembelajaran bagi kita. Dan saya sangat percaya bahwa gereja lokal adalah gereja yang memang Tuhan siapkan untuk kita. Tuhan datang ke dalam dunia untuk meng-create gereja lokal. Dan gereja lokal yang ada di negara ini yang di bawah pengembangan negara ini akan terus mengalami hal-hal yang luar biasa. Sebagai seorang sahabat dari Pariti, kami letak itu Bapak. Dan saya sangat yakin Tuhan yang membawa Anda ke Netherlands dan itu menjadi kebala yang mati gereja Kasih Kristus akan terus memimpin, mengurapi, memberikan hal-hal yang baik kepada gloriki. Mari terus dan jemaat setia engkau dan gereja lokal ini karena Pariki ada untuk engkau. Kiranya damai sejahtera Kristus, kebaikan daripada Kristus kepala gereja akan terus melindungi, menjagai dan memberkati gereja Kasih Kristus Nederland di bawah pengembangan sahabat saya pendeta Richard Mantuan. Tuhan berkati dan shalom. Terima kasih Mas David. Kita lagi dari Pastor Ray Kaunan. Ray Kaunan dari Sydney, Australia. Oke, dan yang paling terakhir kita akan mendengarkan juga live langsung, nggak dari video tapi live langsung dari sini. Astari. Sangat luar biasa sekali untuk bisa di sini. Ulang tahun jemaat 33 tahun. En dat kan niet anders, het is alleen maar genade van de Heer. Dan ini bisa berjalan karena anugerah Tuhan. We hebben vandaag geluisterd naar het woord. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. De dienstknecht van de Heer heeft het woord doorgegeven. Hamba Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan tadi. En ik kan het alleen maar bevestigen. Dan saya hanya bisa mengaminkan. Mijn tekst voor de gemeente is. Karena teks yang buat jemaat ini adalah. En het is niet persoonlijk voor Pastor Ricky. Bukan hanya secara pribadi buat Pak Ricky saja. Maar voor de hele gemeente. Tetapi buat seluruh jemaat. Filippenzen 4 vers 6. Filipi 4 ayat 6. De Heere is nabij. Tuhan itu sudah dekat. De Heere is er altijd. Dan Tuhan itu selalu hadir. Laten we dat nooit vergeten. Jangan lupa. In wat voor omstandigheden ook. Dalam keadaan apapun juga. Wees niet bezorgd. Jangan khawatir. Laat al uw wensen bekend worden bij God. Tapi serahkanlah segala keinginan Anda kepada Tuhan. En nu komt het door bidden. Ya, berarti melalui berdoa. Door smeken.
ya, memohon. En dit is de bevestiging wat Pastor Otto ook heeft gezegd. Ja, tadi juga dapat peneguhan dari Bapak. Met alle dankzegging. Dengan segala ucapan syukur. Er is kracht in dankzegging. Karena ada kuasa dalam ucapan syukur. De kracht van God wordt geopenbaard. Ja, kuasa dari Allah dinyatakan. Door de dankzegging geloof je en vertrouw je alleen maar op God. Ja, lewat ucapan syukur kita mengatakan saya hanya mengandalkan Tuhan. En Hij is een waarmaker van zijn woord. Dan Dia adalah ya Allah yang melakukan apa dia janjikan. Ik wil de gemeente feliciteren. Dan saya ingin memberi selamat saya kepada jemaat. In wat voor omstandigheden ook. Dalam keadaan apapun juga. God is erbij. Amen. Hij kijkt naar ons. Amen. Hij wil gebruiken. Amen. Tot eer van zijn geweldige naam. God zegen. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Pastor Ari, luar biasa. Kesannya. Dan nampaknya kita nggak abdul. Kalau kita juga nggak menyanyikan lagu ulang tahun ya. Oh iya. Oh. Ada gue ya Pak, luar biasa indah. Haleluya. Semoga saudara makin berdiri semuanya. Kita mau nyanyikan hari lagu kebangsaan kita. Happy birthday. Wow. Kita berikan tepuk tangan dulu. Berlaku ya, nggak boleh tiup gitu. Oke, ya. Karena ya, supaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita siap ya. Perwakilan dari jemaat GKK yang akan memberikan sepatah dua kata dan lain-lain. Sesuatu para words berserta. Boy.
kami ingin memberikan sesuatu atas nama Jemaat Kasih Kristus. Bagian istri nama Stefanie dan Gereja Kasih Kristus. Mungkin tidak seberapa ya Pak Riki, tapi ini tanda cinta kasih kita semua. Nah, ini kita terus. Harus kita ikut terus ini. And we all love you. We all love you. Cakep, cakep. Semoga bisa berguna. Dan mohon maaf juga ya, tahun ini tidak dirayakan di tempat ini. And sorry ook dat we vandaag deze jaar niet hier vieren. Ya, karena sesuatu dan lain hal. Maar van door allerlei omstandigheden. Tapi kita tetap bersuka cita, amen. Maar amen. 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 Terima kasih Tuhan memberkati. Amen. Terima kasih. Saya rasa masih ada, cukup ya. Ah, kayaknya boleh dibawa ke belakang lagi. Nah, kita perlu kan? Ya. Silakan duduk, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya ucap syukur kepada Tuhan. Saya sedangkan dia untuk hari ini, hari yang istimewa. Oh, vandaag een bijzondere dag. Dan juga saya ucap syukur kalau kalian bisa hadir saat ini. En ik zeg ook dank dat jullie hier aanwezig kunnen zijn vandaag. Kami diingatkan oleh hamba Tuhan. Dat is het al herinnerd door dienst van God. Dalam keadaan apapun juga kita harus mengucap syukur. Dus in welke omstandigheden dan ook, we moeten dank zeggen. Karena punya cakep. Yes. Cakep. Oh, puji Tuhan. I see. Terima kasih untuk hambanya Pak Otto yang telah hadir. Dankjewel voor zijn dienst, Pak Otto, die aanwezig is. Khusus datang dari Amerika, San Francisco. En speciaal is gekomen vanuit Amerika, San Francisco. Padahal 6 bulan lalu dia sudah ada bersama-sama kita. Terwijl hij 6 maanden geleden ook al met ons was. Jadi sekarang dia datang lagi khusus. En nu is hij weer speciaal gekomen. Saya percaya dia beliau datang bukan untuk jalan-jalan, tapi memang diutus Tuhan. En ik geloof dat hij niet hier is gekomen alleen maar om even rond te reizen, uitstapjes te maken, maar hij is gekomen voor de Heer. Namens de Heer ook om ons te dienen. Tiga gereja yang harus dilayani. Er zijn 3 kerken die deze keer ook dient. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Otto, luar biasa. Nogmaals bedankt wel Pak Otto, buitengewoon. Dan saya percaya bukan hanya saya tapi seluruh jemaat pun merasa kuat. En ik geloof dat niet alleen ik, maar de hele gemeente zich ook versterkt voelt. Dan juga diteguhkan oleh firman. En ook bevestigd voelt door Gods woord. Jadi kita tetap harus bersyukur dalam keadaan apapun. Dus we moeten dankzeggen in welke omstandigheden dan ook. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang hadir saat ini. En nogmaals dankjewel voor jullie allemaal die aanwezig zijn op dit moment. Datang dari jauh. Die ook van ver afkomen. Bahkan yang baru pertama kali datang. En ook degene die voor eerst hier aanwezig zijn. Dan lihat agak kaget dulu, maar ini kebahagiaan kok begini. En misschien bent u ook wat verbaasd dat u denkt van hoe die dienst gaat op deze manier. Tapi saya percaya dan saya berdoa kalian pun diberkati. Maar ik geloof en ik bid ook dat ook u gezegend bent. Oleh firman Tuhan, oleh puji-pujian. Door Gods woord heen of door de lofprijzing heen. Memang mungkin agak kleiner pada yang lain. En misschien is het wat anders als normaal anders. Tapi saya mau kasih tahu inilah keadaan kami. Maar ik wil u zeggen, ya, dit zijn onze omstandigheden. Terima kasih juga untuk Pak Ari dan istri yang sudah hadir spesial datang. Dank u wel voor Pak Ari en ook zijn vrouw die hier speciaal hier aanwezig zijn. Ja. Sekali lagi untuk kalian semua terima kasih. Nogmaals voor u allemaal ook dank u wel. Dan yang melalui online juga tetap hadir terima kasih puji Tuhan. En ook voor degenen die online bezig zijn ook dank u wel dat u ook aanwezig zijn. Tidak lupa sekali lagi terima kasih untuk kesetiaan kalian bersama-sama dengan kami. Vergeet ik ook niet om dank te zeggen voor uw trouw gezamenlijk met ons. Puji Tuhan dan biarlah kita benar-benar merasakan berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Prijs de Heer dat we ook werkelijk de zegen van de Heer mogen ervaren en ook de genade des Heeren. Terlebih terima kasih buat saudara yang tadi sudah melakukan banyak hal yang surprise juga buat saya. En dank u wel ook voor degenen die allerlei dingen hebben gedaan, dat was ook voor mij een verrassing. Saya tidak dikasih tahu kalau ada kue tar. En mij is ook niet verteld dat er een taart zou zijn. Bisa juga nggak dikasih tahu juga kalau bisa dibagi-bagi, apa harus saya bawa pulang sendiri? Kan saya nggak tahu. Dibagi. Pada saat di kelas, of kita di taart moet delen, of dat je dat alleen mee mag nemen. Itu harus habis. Ya, harus habis di tempat. Harus habis di tempat. Kalau itu nemen, dan moet je het zelfs vandaag helemaal opeten. Ingat saya sudah menikah dan istri saya yang nanti berarti. Ik ben ook getrouwd, mevrouw gaat erop letten. Jadi saya juga sangat sayang sekali kalau istri saya Julianti tidak bersama-sama dengan saya. Ik vind het ook wel heel erg jammer dat mevrouw hier niet
ik op dit moment samen met mij is. Tapi saya percaya tadi dia sudah ucapkan selamat. Maar ik geloof ook net dat ze ook haar ja felicitaties al gegeven. Dia juga sudah berdoa buat kita. En dat ze heeft ook al gebeden voor ons. Dan sudah diwakili oleh anaknya dan aanstaande. En ook vertegenwoordigd voor haar dochter en haar aanstaande. Baik, dan juga tadi juga untuk guru-guru sekolah minggu terima kasih luar biasa. Enak di semua sekolah ini sedang terawih. Mari kita sama-sama berdiri. Opsam, we gaan de dienst afsluiten. Bapa dalam surga dalam nama Yesus. Amin. Bapak diri. Pada akhirnya kami akan mengakhiri akan ibadah kami. Dus eindigen we onze dienst afsluiten. Sekaligus merayakan ulang tahun Gereja Kasih Kristus yang ke-33. Mijn overviering van Gereja Kasih Kristus 33 jaar bestaan. Engkau adalah pembuat mujizat. U bent degene die wonderen maakt. Engkau yang melakukan mujizat demi mujizat. U doet wonder na wonder. Bahkan kalau kami ada sampai saat ini juga mujizatmu Tuhan. En ook als wij hier zijn, tot op dit moment, Heer, is ook een wonder van u. Apa yang sedang kami lakukan saat ini juga itu satu mujizat. En ook alles wat we doen van nu op dit moment, Heer, is ook een wonder. Engkau telah mengutus hambamu itu juga satu mujizat. En u heeft uw dienst dan uitgezonden, Heer, is ook een wonder. Dan engkau telah membawa setiap jemaat, bahkan orang-orang baru, siapapun juga, itu juga satu mujizat demi Tuhan. En u heeft alle gemeenteleden hier gebracht, Heer, en ook zelfs mensen die hier voor eerst die nieuw zijn, Heer, dat is ook een wonder. Dan kami masih percaya bahwa kami masih menantikan mujizat demi mujizat. Geloven, Heer, dat we het naar wonder ook zullen ervaren. Karena engkau akan menggenapi setiap janjimu, Tuhan. Want u zult al uw beloftes volbrengen, Heer. Terlebih dari firman yang sudah kami dengar. En nog meer van het woord wat we hebben gehoord. Kami masih menantikan mujizat selanjutnya dari engkau, Tuhan. Wij wachten nog de volgende wonderen van u, Heer. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan namamu semata. En dat alles om heen tot verheerlijking van uw naam alleen. Bukan karena gagah kuat kami. Niet door onze eigen kracht en geweld. Karena mujizatmu Tuhan. Maar vanwege uw wonder, Heer. Anugerah. Uw genade. Ja, kami akan kau pakai. Dat wij door u gebruikt kunnen worden. Bukan hanya untuk negeri Belanda, tapi sampai ujung dunia. Niet alleen maar voor Nederland, Heer, maar tot het uiteinde der wereld. Dan kami mengalami kemuliaan demi kemuliaan dari. En dat verheerlijkheid naar heerlijkheid zullen ervaren. Maar berdoa Tuhan. En u dienst dat bid, Heer. Saat ini yang sakit engkau sembuhkan. Dat wij op dit moment ziek zijn, Heer, u genezen. En dalam keadaan menghadapi banyak masalah tantangan. En diegene die in heel veel uitdagingen en moeilijkheden zitten. Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Heer, u bent samen met hen. Engkau buka jalan buat mereka. U opent de weg voor hen. Bahkan engkau buat jalan baru bagi mereka. En u maakt zelfs een nieuwe weg voor hen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer Jezus. Lagi Tuhan apa berdoa. Nog meer, Heer, dus untuk setiap kami yang hadir saat ini. Voor ieder die aanwezig is op dit moment. Di tempat ini maupun melalui online. Hier ter plaatse of online. Berkati mereka masing-masing. Heer zegen ieder persoon. Berkati pekerjaan mereka. Heer zegen hun werk. Berkati usaha mereka. Heer zegen hun zaak. Berkati studi atau pendidikan mereka. Heer zegen hun studie of opleiding. Berkati kota di mana mereka tinggal. Heer zegen ook de stad waar ze wonen. Berkati keluar masuknya mereka. Zegen hun ingang en uitgang. Berkati lumbung-lumbung mereka. Heer zegen hun schuren. Berkati keluarga mereka masing-masing. Heer zegen ieders familie. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Zegen ook ieders gezinsleven. Berkati kehidupan mereka pribadi lepas mereka. Zegen ook ieders persoonlijk leven. Janjimu Tuhan. Wat u belofte, Heer. Kalau mereka dengan setia melakukan segala kehendak dan perintah. Dat als ze getrouw Heer, u wil doen en uw geboden bewaren. Maka engkau katakan mereka naik terus tidak akan turun. Dan zullen mereka doorloop gaan en nooit meer gaan. Dan engkau jadikan mereka generasi kepala tidak pernah ekor. En u maakt de generatie van het hoofd en nooit van de staart. Jemaat yang dikasih Tuhan. Geliefde gemeente des Heer. Umat pilihan Tuhan. Uitverkoren volk. Pulanglah dengan damai sejahtera. Amin in de tweede. Dan terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa. En ontvang de overweldigende buitengewone zegen des Heer. Dengan mengangkat kedua tangan kita. Door beide handen op te heffen. Terimalah berkat Tuhan. En ontvang de zegen des Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Heer geef je zijn zegen en bescherming. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Heer geef je zijn nabijheid en inzicht en Heer geef je zijn genade. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Heer was het ogen zijn gezicht houden en geef je vrede. Melalui anaknya Yesus Kristus. Door zijn zoon Yesus Christus. Dan kepenuhan daripada Roh Kudus. En de volheid van de Heilige Geest. Dan kita sebagai umat pilihan Tuhan. En wij als uitverkoren volk des Heeren. Menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan awan. Wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Untuk menjemput kita. Om ons op te halen. Bahkan pemerintah bersama-sama dengan Dia. En zelfs samen met Hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Bagi Tuhan tak ada yang tak buruk.
pulang. Kalau saudara berkenan, kita mau foto sebentar aja. Fotonya nanti ditangga di situ. Oh, iya.